20 assist dan 25 gol. Messi menutup musim ini dengan fantastis. Meskipun gagal memberikan trofi domestik untuk Barcelona, tapi perannya untuk El Barça jelas luar biasa. Apa yang ditampilkan Messi sepanjang musim memang sangat penting. Dia menjadi pembeda, penentu dan pemain paling berpengaruh. Dan inilah alasan Pep menyebut Messi sebagai pemain spesial. Jika kamu mencari bomber mematikan di dunia, maka nama Ronaldo, Lewandowski, Ciro Immobile hingga Jamie Vardy adalah beberapa nama terbaik di dunia saat ini. Jika kamu mencari pemberi assist terbaik, maka Kevin De Bruyne hingga Thomas Muller adalah pilihan yang bisa kita rekomendasikan kepadamu. Tapi jika kamu berharap pada pemain yang mahir melakukan kedua hal tersebut, maka hanya Messi lah yang bisa melakukannya. Ya, peran besar yang dimiliki Lionel Messi memang mengagumkan. Musim ini saja, di usia yang telah menginjak 33 tahun, Messi masih menjelma menjadi pemain yang paling berkontribusi besar untuk El Barça. Total, ia bahkan berhasil memberikan kontribusi hingga lebih dari 50% dari gol yang dibuat oleh Barcelona. Sebuah torehan yang menunjukkan betapa vital peran Lionel Messi. Melihat apa yang ditampilkan Lionel Messi sepanjang musim ini, Guardiola pun yakin bahwa kepergiannya bakal memberikan pengaruh besar bagi Barcelona. Bahkan bagi pelatih yang memberikan kejayaan untuk El Barça, kepergian Messi bisa menjadi memiliki pengaruh yang jauh-jauh lebih besar daripada kepergian Ronaldo dari Real Madrid. Hal yang ia yakini karena Messi memiliki peran yang berbeda dengan Ronaldo. Jika Ronaldo diketahui adalah seorang bomber mematikan, Messi diketahui tak hanya mencetak gol. Messi memimpin lini tengah, mengatur permainan, memberikan assist hingga mencetak gol untuk El Barça. Lionel Messi lebih dari sekedar pemain hebat, dia adalah nyawanya Barcelona. Lionel Messi adalah pembeda. Dia tak selalu mencetak gol, tetapi assist dan pergerakannya sangat memudahkan tim. Tanyakan saja pada pemain-pemain yang pernah bermain dengannya. Drama tim memang sempat goyah kala ditinggalkan Cristiano Ronaldo, tetapi mereka cepat menyesuaikan diri. Kalau Messi meninggalkan Barcelona, akan lain cerita, ungkap Guardiola dikutip dari The Guardian. Guardiola sendiri juga menambahkan, jika Messi nantinya benar-benar pergi, maka Barcelona harus berjuang keras untuk mencari penggantinya. Dan Guardiola yakin itu tak akan mudah karena Messi adalah pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh Barcelona. Lionel Messi adalah pemain terbaik yang pernah dimiliki Barcelona. Akan sulit mencari penggantinya, setelah mungkin butuh waktu yang cukup lama. Barcelona harus sabar mencari pemain pengganti Messi, tutup Guardiola. Ya, masa depan Messi sendiri sempat menjadi pertanyaan setelah hubungannya dengan manajemen klub memanas. Pemain asal Argentina itu juga disebut tak tertarik menambah masa baktinya yang akan berakhir pada Juni 2021 mendatang. Jadi, kita tunggu saja keputusan Messi tentang perpanjangan kontrak darinya.